lahjatul lati yatawassalu ila daris salam. Dimasyhurkan antara ulama a'lam, ulama'i a'lam, macam itu. Ulama a'lam ni maknanya ulama yang yahtadi bin ni'mah, yang mendapat, sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah dengan ni'mat-ni'mat Allah Ta'ala itu sendiri. Maknanya Imam Ghazali ini masyhur di kalangan ulama pada ketika itu. Imam Ghazali sebagai imam yang zahid, yang zuhud. Al-zahid maknanya al-muttasifu bil-zuhud. Apa dia zuhud? Ni Imam Ghazali ni. Faraghul qalbi min ad-dunya ma'al iqtisar bihalaliha biqadri al-hajah. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdul Qari, Abdul Karim Ad-Dimyati dan Syekh Murtadha Az-Zabiri. Dia kata Imam Ghazali ni adalah Imam Az-Zahid. Kalau dah sampai ke peringkat hujjatul Islam, sememangnya sudah melalui pangkat zahid. Orang yang berkedudukan hati dia tu berkedudukan sebagai seorang yang zuhud. Kenapa? Hatinya sudah kosong daripada dunia. Tidak mengambil dia akan dunia, melainkan qadar hajat sahaja. Itu Imam Ghazali. Jadi kalau kita kata zahid, zahid ni orang yang al-muttasifu bidzuhud. Orang yang bersifat dengan zuhud. Apa dia zuhud? Dunia di tangan, Allah di hati. Itu betul makna zuhud. Dunia duduk di tangan, Allah duduk di hati. Kita duduk di dunia, duduk di hati, Allah entah duduk di mana. Itu kita. Kita tak tahu dah nak duduk tak mana. Allah nak duduk tak mana dengan kita ni. Kalau dah Allah Ta'ala campak kita pangkat zuhud ni, Allah, bukan bererti tidak boleh membina kekayaan. Tetapi jiwa tu punya kekayaan. Orang yang zuhud ni, orang yang bukan bermakna dia tidak punya kekayaan jiwa, kekayaan harta. Tetapi Allah melebihi, Allah memberikan kepadanya sesuatu kekayaan yang melebihi segalanya. Iaitulah kekayaan jiwa. Kaya jiwa. Ini orang yang zuhud. Kita jangan nak minta apa, taubat aku tak bagi. Kalau nak bagi pun cemuh pakai dah baru bagi lah. Jangan nak minta apa. Tambah darga taubat tak bagi. Dia nak minta cincin, tak bagi je. Tak bagi. Abang lah saya bukan pekat suut. Tak ingat nak bagi, bagi. Kita tak tahu. Jadi kalau kita ni masih lagi duduk, hati kita tertambat dengan dunia, maknanya kita ni, walaupun tak dinisbahkan kepada kita abna'ud dunia, tapi dunia tu masih ada dalam perut kita. Kalau kata abna'ud dunia, jadi ahli dunia, hak tu teruk sangat. Ahli dunia ni sampai tinggal akhirat. Kita ni akhirat ni insya-Allah lah, walaupun kita tak ambil sepenuhnya, tapi kita tak tinggal juga urusan akhirat tu. Tang dunia tu aku ambil. Pasal nak buat kena kita ni awam, ada lagi habuan nafsu. Oh,
orang yang tajrid pun bukan zahid lagi. Orang yang tajrid bukan zahid lagi. Apatah lagi orang awam. Bukan secara automatik orang yang tajrid terus naik jadi zahid. Dah. Orang pun belum lagi zahid. Hatta orang yang salik nak capai maqam zahidin, bukan dia. Tapi dia membina kekuatan. Tu orang panggil nama dia mujahadah. Mujahadah tu pasal apa kita mujahadah? Kita nak bina kekuatan. Macam orang yang duk bina kekuatan jasmani dia. Bersusah payah daripada 50 kilo naik 80 kilo, naik 120, 150, 200 kilo. Kalau dia tak mula daripada peringkat bawah, macam mana dia boleh dapat 250 kilo, 300 kg? Dia mesti mujahadah sampai terkoyak muscle. Orang duk tengok macam mana, anak sampai 10 orang lah. Semua anak hang berjaya. Tak tengok macam mana dia perusah nak beli 10 orang anak tu, kemudian nak belah 10 orang anak tu sampai anak tu berjaya. Duk tengok semasa anak, masa ayah dia tu senang. Senang dah anak-anak ha. Senang dah anak-anak besar belakang dah. Kerja pun hebat. Semuanya profesor, doktor. Duk tengok masa dia senang anak-anak tu. Nuhak masa mula-mula mujahadah. Tak nak boleh menikah. Tanggung balok kat kayu api, kerja kilang arang. Lepas tu dah kerja kilang arang, jenuh pula tawasul minta jodohkan yang baik. Payah belakang tu. Macam mana mereka ni dapat pangkat zahid kalau mereka tidak ada mujahadah? Jadi itulah yang kita panggil dia sebagai Imam Ghazali, Imam yang zahidin. Hujjatul Islam wa mahjatul lati yatawassalu ila daris salam. Hujjatul Islam sebagai hujah di dalam agama Islam, yakni orang yang, seorang yang mempunyai dalil-dalil yang meliputi akan keseluruhan urusan agama Islam. Dengan makna mereka yang mempunyai ilmu yang menguasai dengan sepenuhnya urusan agama dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sikit pun tidak luput daripadanya melainkan sedikit. Melainkan sikit sangat. Al-hujjah. Yang kata hujjah tu apa dia? Yang kata hujjatul Islam ay ad-dalilul Islam, ad-dalil lil Islam, yang menunjuk kepada agama Islam. Al-hujjah man ahata bi aktsari sunnah wa lam yafuthu minha illa al-yasir wa huwa rahimahullah mahjatud din allati yatawassalu biha ila daril Islam jami'u ashtatil ulum wa mubradu fil mantuqi fiha wal mafhum. Itu nama hujah. Depa yang ada ilmu meliputi sekalian ilmu dengan kebanyakan sunnah, sikit pun tak hilang daripada mereka. Tak maknanya kalau orang kata apa, kalau nak cukup pun, kalau tak ada pun sikit sangat lah. Kalau tak cukup pun sikit sangat. Semua jenis bidang ilmu dia ada. Apa sahaja ilmu yang dia sampaikan mesti dapat dipaham. Mesti dapat dipaham, dikerti. Jelas. Percakapan dia jelas, kepahaman dia. Orang yang punya perkataan yang jelas, kepahaman yang jelas,
Dan bila dia ada kepahaman yang jelas, percakapan yang jelas, maka orang yang mengaji dengan dia pun jelas. Ha, tu. Kalau orang yang dia faham pun tak apa jelas, macam mana dia nak fahamkan orang? Tak boleh fahamkan orang kalau dia sendiri tidak punya kepahaman yang jelas. Ha, tu. Jadi, hujjatul Islam dan tempat ambil dalil yang menampaikan kepada negeri Darussalam. Apa dia? Ambil dalil yang tu. Wa mahjatul lati dalam ni. Apa dah? Wa mahjatul lati yatawassalu ila Darussalam. Apa dia Darussalam? Negeri akhirat. Ha. Dalam syarah dia kata daril Islam. Ha. Maksud dari Islam, dari salam, iaitulah negeri akhirat. Dalam tu apa dah? Dari salam kan? Dari salam negeri akhirat. Ha. Darussalam, negeri akhirat. Dan tempat ambil dalil yang menyampaikan kepada negeri Darussalam, negeri akhirat. Siapa dia? Badar dia Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ha. Ini nama dipanggil sebagai kunyah. Ha. Orang panggil Abu Hamid, kunyah kat dia. Bapak kepujian, bapak kebanggaan. Ha, tu. Kita dia ni kebanggaan kita. Imam Ghazali ni kepujian kita, kebanggaan kita. Kita berasa gah dengan bila kita sebut nama Imam Ghazali. Ha, tu. Walaupun ada orang tak salam dia, orang tak terima dia, lentak dia. Ha, panjanglah cerita pasal dia ni. Manaqib dia panjang lebar. Jadi umur dia ni ...54 tahun. Berapa? ...55 tahun. 55 tahun. Khamsan wa khamsina sanatan. 55 tahun. Dah umur 55 tahun dia. Umur 55 tahun. Imam Ghazali. Menghabiskan umur dia dengan Allah. Dengan kitab. Khidmat kepada ilmu. Khidmat kepada ulama. Khidmat kepada Rasulullah. 55 tahun. Barangkali panjang pun antara itu ya. Tapi keberkatan masa tu. Kita 55 tahun tu. 55 tahun kita ni. Ha? Baru pencen. Kalau pencen 55 tahun, aku pencen 62. Tak pencen lagi. Kalau pencen 60 ke tak lagi? 58 kan? Ada setengah 58 kan? 60. Lah ni. Ha? Ni hak hijrah. Jadi 53 lah. Ha. 53 belian berapa hari? Tak boleh. Malu tak tahu nak abang. Tak ada arah lagi dah. Tak ada arah lagi dah. Ha. Imam Ghazali At-Tusi. Kenapa? Kan? Dipanggil dia orang panggil apa? Al-Ghazali At-Tusi. Pasal apa? Mana dia dilahirkan di negeri Tus. Ha. Pada tahun berapa? 500. Ha.
450 hijrah. Meninggal tahun 500 hijrah. Ha. Eh, 50 tahun lah. Kita kalau 55 tahun lah duk kalut apa, mengai lagi. Jadi kelam dia orang tu. Kita nak tala pi kalau fardu takdir lah umur kita ni, hak kita duk dalam ni ni boleh pi 55 tahun. Kita renung tengok apa aku buat dengan Islam. Apa bakti aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita renung ni, apa bakti aku dekat Rasulullah? Apa yang aku tolong agama Rasulullah? Ha, hari tu. Ha. Tolong untuk diri kita, ahli keluarga kita pun tak sangat besar lah. Jadi, umur dia 55. Ada dia cerita bawah ni pasal waktu Imam Ghazali nak wafat, nak meninggal. Tak sanggup ke, tak tahan kita kalau kita baca menakik depa. Kita pasal lagu mana kita ni? Sampai waktu nak mati je. Waktu nak mati pun dia tahu dah, kata dia nak mati. Dia ambil wuduk apa semua, aku ni nak mati je. Tak aku mati. Aku nak balik bagi Tuhan lah tadi. Cerita tok-tok guru kita pun banyak ayat tu gitu. Bila dia sampai berasa kan lah, dia panggil anak-anak murid kita, tak lama dah. Nah, saya ni tak lama dah. Jagalah ilmu Allah Ta'ala ni bagi elok-elok. Jagalah keberkatan ilmu ni jangan sampai hilang. Itu tak duduk-duduk sehari dua mati. Berasa, orang alim ulama' ni dia berasa. Apatah lagi yang mahir ilmu falak. Kata Musannif rahimahullah, iaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, berapa kali Muhammad lah, bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kita kalau nampak kita nama Ahmad, kita tak boleh nama Ahmad lah. Haa, gagah tumpang nama pak lah kita pun. Kita tak ada Muhammad pun tak ada, Ahmad pun tak ada. Dia ada ni. Dia ada kan. Gagah lah. Kita tak ada nama Muhammad. Ahmad pun tak ada. Harap tumpang nama Ahmad. Nama pak tak apa, gagah je lah. Ada juga lah tumpang. Tak ada kacau. Mai kita tak ada nama Ahmad pun tak ada, Muhammad pun tak ada, Hamid pun tak. Lepas tu anak pun nama pun tak ada juga. Kalau ada nama Nabi-Nabi, gagah ni. Iaitu Abu Hamid, ha, jawi dia, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ini dan dia cerita kan, maka adalah radhiyallahu anhu imamul a'zam pada maqam asma'nya. Ha tu Imam Ghazali tu radhiyallahu anhu imamul azam, imam yang besar. Imamul azam, imam yang besar. Ha. Pada maqam asma'nya. Asma'nya, asma' bagi imam. Pangkat-pangkat imam tu. Sehinggakan dikatakan Imam Ghazali itu sebagai Qutbul Ketua para wali.
Itu maqam, maqam yang besar. Dan segala karangannya, karangan dia pun azam juga. Dan segala karangannya Imam Ghazali kutub pekah. Tak kira lagi hak mantik, hak tauhid, hak pekah saja pun sakanlah, hak tasawuf, habis semua bidang dia sabu. Tak apa lah Imam Ghazali. Dan segala karangannya kutub pekah. Maka iaitu segala karangannya itu asal yang amat besar. Yakni pohon segala kitab pekah. Dan asal bagi segala kitab syaikhain. Siapa dia? Pada pekah lah. Imam Nawawi dan Rafi'i. Imam Rafi'i. Ni kalau kata rongkai kitab-kitab mahu sedap ni turun satu-satu-satu-satu kan. Jadi panjang lah. Syaikhain. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Maka iaitu, iaitu kitab-kitab pekah sebagai pohon tunjang yang besar pada 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 syaikhain tu, sebagai pohon tempat pengambilan yang amat besar. Dan manhal yang amat manis. Istimewa pula Ihya Ulumuddin. Manhal tu nama kitab. Yang amat manis. Lebih-lebih lagi lah kalau manhal tu besar dah, istimewa pula lebih-lebih lagi keistimewaan tu ada pada Ihya Ulumuddin. Yang mana Ihya Ulumuddin yang menghidupkan segala hati yang mati. Tempat kembali pekerjaan yang dicita atasnya pekerjaan dalam amal. Ha, maknanya apa? Maknanya orang yang berkeinginan, yang mempunyai himmah yang tinggi untuk menjaga urusan agamanya dengan Allah, maka eloklah menjadikan kitab Ihya Ulumuddin sebagai panduan dalam jalanan tersebut. Ha. Sebab apa? Kalau tak tahu pekah, dalam tu ada pekah. Tak tahu tauhid, ada tauhid. Nah, tak reti tasawuf kelamput, maka tempat dalam tu lah tempat menghidupkan hati. Nah, terbit belakang. Lepas tu kita ni nak baca kitab Ihya tu tak dan lah. Baca kitab-kitab ke bawah, dia main terbit ke tu juga. Eh, siapa kitab penawar, padan lah dengan kitanya. Yang menghidupkan segala hati yang mati. Tempat kembali pekerjaan yang dicita atasnya pekerjaan dalam amal. Dan melazimkan akan dia, akan Ihya Ulumuddin tu, oleh empunya qulub, yakni mata hati. Dan demikian lagi segala karangannya, maka yakni banyak lagi lah karangan dia tu, maka yang demikian itu adalah menunjukkan atas besar qadarnya, yakni kemampuan, kebolehan, pangkat, kemasyhuran. Apa lagi nak kata, tak tahulah. Imam Ghazali ni dah kata belakang. Kebolehan ada, kemahiran ada, skill ada. Kalau nak tengok skill, tengok dalam mantik dia. Tengok macam mana skill, mantik dia macam mana. Imam Ghazali. Haa. Nasyak? Itu qadar dia. Qadar pangkatnya. Pangkat Imam Ghazali, pangkat Ihya Ulumuddin tu lah. Segala karangannya, maka yang demikian itu adalah menunjukkan, yang demikian itu segala karangannya menunjukkan atas besar kadarnya, pangkatnya Imam Ghazali itu. Kitab dia tu pembesar hebat dah. Dia tu kalau lebih lagi, dia tu asal kepada segala kitab-kitab dia. Maka dia lah hebat. Kitab dia tu hebat dah. Dia lagi hebat. Ha, nampak tu. Ha. Dan demikian lagi menunjukkan kadarnya Imam Ghazali. Menunjukkan besar qadarnya Imam Ghazali. Barang yang dilihat. Ha ni ni ni. Kan ni mukadimah yang cerita tu. Yang kena sebat lah. Barang yang dilihat di dalam tidur. Yang ni dalam mimpi. Orang yang salihin. Yang adalah ia. Barang yang dilihat tu. Satu suku. Suku. Suku nubuah. Apa yang dilihat dalam mimpi orang yang solehin itu sebahagian daripada bahagi, orang panggil apa, sebahagian daripada kebenaran. Suku nubuah ni maknanya kebaikan. Suku nubuah ni
kebenaran yang ada pada Nabi lah. Kenapa? Kerana Nabi tu mimpi dia benar. Jadi tidur orang orang yang soleh, apa yang dia lihat dalam tidur dia, orang yang soleh itu suku daripada nubuah. Berarti apa saja yang Nabi-Nabi lihat dalam tidurnya, sebahagian yang ulama' dan salihin lihat itu adalah nubuah. Bukan puak-puak tu Nabi, tapi sebahagian daripada nubu kenubuatan Nabi SAW. Mimpi tu. Ittaqu firasatul mu'min tu. Adalah ia barang yang dilihat tu satu suku sebahagian. Daripada beberapa suku beberapa bahagian. Nubuah. Pengakuan Nabi. Maknanya hak Nabi mengaku. Hak Nabi kata betul. Ha, tu. Nabi kata betul benar tu. Nabi mengaku. Pada benarnya Imam Ghazali. Daripada sabda yang mempunyai hadirat Muhammadiyah. Yang mempunyai hadirah Muhammadiyah. Ha, ni. Tak ni reti aku. Siapa dia tu yang mempunyai hadirat Muhammadiyah tu? Imam Ghazali ya. Yang mempunyai jalanan konsep kehidupan yang dimiliki, terjemah cara moden sikit. Yang mempunyai jalanan konsep kehidupan yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ada pada Imam Ghazali. Adakah pada umat kedua kamu? Ha, tu Nabi kata. Yakni Nabi Musa dan Nabi Isa alaihima wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam hibran. Hibran. Apa dia? Yakni ulama yang alim. Seperti ini. Hei Musa dan Isa. Ha tu. Adakah pada kamu, pada umat kamu ni? Ha, adakah pada kamu? Adakah pada umat kamu, hei Musa dan Isa, mempunyai kehebatan seperti ini? Ini ni ditunjukkan kepada Imam Ghazali. Ulama yang alim seperti ini diisyaratkan kepada Imam Al-Ghazali. Maka dijawab, maka jawab keduanya, tiada. Dia nak abang tu. Tak ada. Dan demikian lagi. Ha. Hak ni, ni dia bukan buat main cerita ni. Kalau cerita tak mana tak. Saya tak ingat lah tak mana. Ada dalam kitab mana tak cerita. Kau kitab ni juga lah. Tak ada. Tak tahu duduk mana dalam kitab Arab. Pasal dia waktu dia kena sebat lah. Bersirat di belakang tu. Ada cerita tu. Ni dia buat main, dia buat main sikit lah. Ha. Menunjukkan besar kadarnya barang yang dilihat dalam tidur orang yang salihin. Yang adalah ia barang yang dilihat tu satu suku daripada beberapa suku nubuah. Pada benarnya Imam Ghazali. Ha nampak tu? Dia nak habang kata kitab Ihya Ulumuddin tu benar. Sebab apa? Sebab apa yang dilihatkan oleh orang soleh dalam tidur tentang apa yang berlaku dakwaan Imam Ghazali itu adalah benar. Habis. Wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam hibran, yakni ulama yang alim seperti ini diisyaratkan kepada Imam Ghazali, maka jawab keduanya tiada. Dan demikian lagi barang yang diriwayatkan daripada Imamul Arif Ibnul Malik, ni semua mukadimah gini. Daripada Imam Arif Yaqut Al-Qurshi. Ha. Daripada Qutbul Arif, baca Qurashi. Daripada Qutbul Arif Al-Fardi Al-Jami' Abil Abbas Al-Mursi. Itu dia Abu Abbas Mursi. Oh, ni kalau orang, kalau
Nak jadi panjang cerita pula Abu Abah Mursi ni malakit dia gitu gini. Oh, tak dah lah masa nak impun, tak dah. Ha. Daripada Syarif Al-Husni, Syekhnya iaitu Qudbul Fardi Al-Ghawsi Syarif. Ha, ni martabat Ghaus Al-Syarif Abil Hasan Ali Al-Syadzuli. Oh. Habis pula ni. Daripada Imamul Alim Al-Kabir Ibn Hirzihim, yang dimasyurkan dengan Ibn Hirazim, bahwasanya ia ni maknanya sanad depa lah nak cerita Imam Ghazali, bahwasanya ia Ibn Hirazim mengkhabarkan sahabatnya bahwasanya adalah ia. Ha, ni tu adalah tu Ibn Hirazim, dia cerita sendiri. Ha, tu bahawa adalah ia menjahatkan sangka dengan Imamul Ghazali. Oh, lama tak baca ni, lupa. Ni ada ni, tanda ni. Orang panggil apa sejarah dia. Menjahatkan sangka dengan Imamul Ghazali. Dan ia, Ibn Hirazim tu, mencela dengan di dalam kalamnya. Mencela di dalam kalamnya. Kalamnya kalam siapa? Dan ia mencela, ia tu siapa? Ibn Hirazim mencela dalam kalamnya. Fi kalamhi, ai kalamahu lah maksudnya tu. Fi ihya'ul mudin, ha takdir itu. Dan ia Ibn Hirazim mencela di dalam kalamnya, yakni akan kalamnya Imam Ghazali di dalam ihya'ul mudin. Nampak tu? Di dalam kalamnya tu makna akan tu. Bukan mana di dalam. Wakana ana adalah ia tu mencela fi kalami ai kalamahu, ha, dan menyuruh menghimpunkan nasakh ihya. Lepas tu mencita atas membakar, membakar akan dia ihya. Lepas tu jadi gini. Ha ni yang ni, ni tadi baru intro mimpi lah. Ha ni baru dia cerita mimpi. Ha. Membakar akan dia ihya, maka melihat ia akan Imam Ghazali. Dan mantu tabik langsung orang tidak. Maka menyeru ia Imam Ghazali akan dia Ibn Hirazim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Imam Ghazali heret langsung lah. Imam Ghazali heret langsung buat pi. Maka berjalan aku, yakni Ibn Hirazim sertanya Imam Ghazali. Ni Allah Ta'ala tunjuk cerita ni, tuan empunya badan sendiri cerita tu pun tak betul lagi kah. Dan buktinya ada. Buktinya waktu mana? Waktu bila orang mandi jenazah dia, di belakang dia tu masih kekal parut berserat. Padahal dalam tidur dia kena tibai. Maka tatkala berhenti kami antara hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan padanya hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam syaikhan, siapa dia? Yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tu syaikhan itlak para sahabat. Ingat tu syaikhan sahabat siapa dia? Syaikhan fil hadis siapa dia? Syaikhan fil fiqh siapa dia? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka sembah Imam Ghazali, ya Rasulullah, ini, yakni orang ini menyangka bahawa aku berkata daripada engkau barang yang tiada engkau berkata. Ha, ni. Itulah yang ulama, sebagian ulama tutup guru kita duk kata Imam Ghazali ni bukan setakat 400 ribu hadis, 700 ribu hadis, jutaan hadis dia hafal. Ha. Pangkat hujah tu habis meta dah. Hujatul Islam. Juta hadis dia apa? Orang kata kat aku, Rasulullah, aku kata hadis ni tak betul. Macam mana Rasulullah kata ni? Betul kat Rasulullah aku kata ni salah? Ha, dia rap pelagu tu. Dia dakwa kata, aku berkata daripada engkau barang yang tiada engkau berkata.
Maka jikalau adalah pekerjaan itu, pekerjaan yang mana pekerjaan agama itu seperti barang yang pekerjaan itulah, kalau kata pekerjaan agama yang ditohmah oleh Ibn Razim, kalau nak singkatkan itu agama lah. Seperti barang yang ia Ibn Razim sangka tu, dia dakwa aku, dia tohmah aku, dia nak bakar kitab aku, kata kitab aku tak betul, aku mendustakan atas Nabi, maka taubatlah aku kepada Allah Ta'ala. Imam Ghazali kata, kalau aku tak betul, aku taubat. Dan jika ada sesuatu yang, kalau Wahabi dia kata nak taubat kok mana lagi, dah mati dah. Ha, Wahabi dia kata itu. Ha, kira apa? Itu mimpi. Dan jika ada sesuatu yang sudah engkau elokkan dia, dan jika ada sesuatu, yakni sesuatu daripada urusan agama yang aku kata tu, yang mana hak tu betul, yang kau sudah elokkan dia, ya Rasulullah, telah hasillah bagiku daripada berkat engkau, maka ambil olehmu bagiku hakku. Ha, nampak dia tuntut hak. Kalau aku salah, aku nak tobat. Bakar tak apa kitab aku. Tapi kalau aku betul, aku nak tuntut hakku. Kembalikan kepada aku hakku daripada khamsamkum, daripada perbantahan ini. Ha. Maknanya Imam Ghazali tuntut hak ketika dibicarakan dalam mimpi. Kemudian, apa yang mustahil? Sebab apa? Kalau Ibn Hirazim itu, dia tidak ada roh langsung, tak ada roh dia langsung, tidak pernah wujud, itu lain cerita. Tapi kedua-duanya masih hidup. Apa dia? Roh. Roh mana pernah mati. Cuma berbezanya alam. Di mana mustahilnya? Ha. Boleh jadi rohnya itu keluar berada bersama sekali di satu medan, satu tempat. Yang pada ketika itu ada Rasulullah dan ada empat khalifah. Dibincang, dibicarakan pada ketika itu. Mana yang mustahilnya? Walaupun mustahil lah mimpi. Itu dia. Apa tak kerti? Tak mengaji ilmu roh. Ha, itu dia. Tak tahu ilmu alam ni. Ilmu alam lah. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga tu ilmu alam lah tu. Maka berdiri di lututnya. Ha. Maka berdiri di lututnya. Yakni Imam Ghazali ni dia duduk atas lutut. Berdiri di lutut ni makna dia persembah kitab pada imam, pada Rasulullah. Dia duduk tunggu kitab daripada Rasulullah. Bagi semak. Berdiri Imam Ghazali tu di lututnya. Hingga diberikan kitab Ihya, diberikan dia kitab Ihya Ulumuddin bagi Nabi SAW. Dia duduk melutut ninda, ya Rasulullah, tolong semak sat kitab aku ni. Ha, dia gitu. Maka menilik padanya sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tengok satu-satu, sebutir-sebutir satu-satu. Satu daun, kemudian satu daunnya, satu lai ke satu ke muka surat. Hingga habis kepada akhirnya. Kemudian maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah bahwasanya kitab ini suatu yang amat elok. Kemudian maka diberikan dia kitab Ihya itu Abu Bakar, yakni kepada Abu Bakar. Maka menilik ia Abu Bakar padanya kitab. Demikian juga, macam tu juga, satu daun ke satu daun. Kemudian maka berkata, bahkan demi Tuhan yang membangkitkan di kau Nabi yang sebenarnya, ya Rasulullah, bahwasanya saat yang baik. Kemudian diberikan dia kepada Umar. Maka menilik ia kepadanya, kepada Ihya. Demikian juga. Kemudian maka berkata ia seperti Siddiq. Maka menyuruh Siddiq, macam mana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Maka menyuruh sallallahu alaihi wasallam menanggal kain orang yang menyangkakan dia itu dan hendak didera akan dia had menuduh. Ha. Had menuduh. Had tuduh. Qadah kan. Apa? 80. Kena hantam 80 kali, hantam 80 kena. Hazam Ibn Harazim kainnya dan dipukulnya Nabi akan dia Ibn Harazim. Kemudian mensyafaatkan dia Abu Bakar. Kemudian daripada dipukul 5 kali dengan cemeti. Ha. Sayyidina Abu Bakar kata, jadilah Rasulullah,
Jadi berserak di belakang dia 5 kali dengan cemeti. Cemeti ni tongkat besi. Maka sembah ia, ya Rasulullah, sungguhnya ia perbuatan perbuat ini. Oh. Sayyidina Abu Bakar lah. Maka sembah ia Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, sungguhnya ia Ibnu Hirazim ni perbuat ini kerana ijtihad ia pada sunnah kamu. Yang sebenarnya Ibnu Hirazim ni pun nak membesarkan sunnah kamu, ijtihad dia. Tapi ilmu dia tak cukup. Dan dia yang dia yang sebenarnya dia ni nak membesarkan sunnah kamu. Lepas tu maka mengampunkan baginya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Jadi Imam Ghazali tarik keh. Tarik keh, tangkaplah. Habis ya. Imam Ghazali tarik keh. Pada ketika itu, pada ketika kali yang kelima tu. Bila mana Sayyidina Abu Bakar pergi melutut depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Hazazin ni ijtihad pada sunnah engkau. Dia juga membesarkan sunnah engkau, bukan dia mencaci sunnah engkau. Cuma pangkat dia tak sampai. Angkat dulu. Maka tak kala jaga ia daripada tidurnya, memberitahu ia akan taulannya, yakni anak murid dia Ibnu Hazazin, dengan barang yang berlaku baginya. Dia tobat dan duduklah ia 25 hari sakit ia daripada demikian pukul itu. Kemudian maka melihat ia akan Nabi SAW dalam tidurnya menyapu dengan tangannya yang mulia. Dia pun bukan jalan orang weh, jumpa Rasulullah. Kalau kena hantam pun tak apa, dia jumpa Rasulullah. Rasulullah main sapu kat dia, kita bila jumpa Rasulullah. Rasulullah main kat dia, sapu dengan tangan Rasulullah yang mulia. Lagi berkat di atasnya tempat kena luka, kena pukul itu. Maka sembah ia daripadanya, maka dipukul akan daku. Maka sembuh ia daripadanya, daripada celera tersebut, daripada luka, daripada orang panggil apa, biratlah. Jadi berbirat di belakang tu, kena pukul. Maka dipukul akan daku. Maka taubat aku, dia cerita kat nama dia ni, aku taubat, aku kena pergi, aku taubat. Rasulullah mai sapu lega, tidak 20 hari dah duduk tidur menerap ni dah. Maksud dia lagu tu, aku ni malam tadi aku mimpi jumpa Rasulullah. Setelah mana aku dakwa kitab apa nama Imam Ghazali ni tak betul, aku kena panggil mengadap Rasulullah. Yang heret aku ni Imam Ghazali. Rasulullah tengok satu-satu, Sayyidina Abu Bakar tengok satu-satu, semuanya kata betul. Akhirnya aku diambil hak, aku pun kena sebat 5 kali. Nasib baik ada Sina Umar, ada Sina Abu Bakar. Kalau tak ada Sina Abu Bakar, kena 80 aku pakai mampu terus dan tidur. Lagu tu lah ibarat dia. Dia kata kat nama. Lepas tu dah aku duduk sakit ni, Rasulullah mai pula ke aku. Rasulullah sapu dengan tangan dia yang mulia di belakang tempat luka aku. Aku boleh berjalan balik lah. Tu. Maka aku pun tunggu lagi. Aku pun tobat lah. Aku tobat. Dan kata Abu Hasan Asyadzuli, ulama tasawuf lah, imam min a'immatus sufiyah radhiyallahu anhu, sungguhnya mati ya Ibnu Hirazim dan bekas cemeti nyata pada tubuhnya. Dan ini dalil kebesarannya Imam Ghazali dan karamatnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Bukan jalan-jalan orang lah ngaji kita Imam Ghazali ni. Kemudian katanya, dan demikian lagi kata Sayyidi Ali Syadzuli radhiyallahu anhu, padahal menunjukkan keadaan puji segala akabir akan dia, barang siapa ada baginya hajat kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah ia mengambil wasilah dengan Imam Ghazali. Itu yang kita nak sebut tadi ni. Dengan Imam Ghazali itu boleh buat tawasul. Bahkan kok mana pun biar ada kitab ihya' dalam rumah. Hatta sampai jual rumah beli kitab ihya' tak apa. Tu. Beli kitab ihya' bagi ada di rumah. Tak kerti nak baca 5 juz kitab Arab. Belilah, bukan suruh baca, bukan suruh beli. Duk saya apa boleh baca, tak boleh baca. Suruh beli pula rumah. Tu. Kitab tak ada, beli 5 juz. Ada ni ada tu 5 kulit. Bukan takat apa nama kitab ihya', syarah sekali ada. Wallahu a'lam.
Hak belah depan tadi ni manaqib dia tu kena tengok. Hak tu kena susun balik. Noh. Wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اغننا بالعلم وذيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في قلب الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.